Nah, lihat siapa yang datang. Selamat pagi, Cak. Kita udah mau perpisahan ya, Dek. Hari ini pulang. Iya, lagi siap-siap dan beresin semuanya. Oh, Makasih banyak ya, Dek, ya, atas waktu sama-sama. dan tempatnya. Selamat pulang, Dek, pulang. Ya, Pak. Nanti aku mau pamit dulu sama mertuanya adekku. Lah, iya, ini aku udah pamit sama Padri. Le le le. Ji di genit Ayo, banget. Ma, sayang. Terima kasih. Ya Allah, Dek. Oh, pobre. Ayo, Ma. Kasihan, Terima ya kasih. Allah. Oh, pobre. Kasihan, ya Allah. Beneran, Elsa sampai nangis. Kasihan banget. Welcome back to my channel, Bemben Dinamika Kanal. Berjumpa lagi bersama saya dan Abayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini hari pertama dan ini kita mau pulang. Udah selesai spend time together sama adekku. Lihat, nuker pulang cenah. Ini udah aku beresin semua tempat tidurnya. Oke, pokoknya simak dan segitu terus. Nah, lihat siapa yang datang. Selamat pagi, Cak. Selamat pagi sayang, mana nih? Ayo, ayo, jangan naik, ayo jatuh sini. Cimua, cimua, kis, kiswa, kiswa, kan? Ya, welcome. Ma, alah, 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 alah. Nah, ini kita udah mau perpisahan ya deh. Hari ini pulang. Ai. Jadi Elsa sama Mamah Yanti mau keluar kota, jadinya kita pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya bisa di sini, tapi dia nggak mau, nggak ada aku. Soalnya besok sayang, besok harus ke sana. Rumahku juga udah kotor. Dia itu kepikiran capeknya. Neman-neman, masak neman, cepet juga ya. Cepet banget, cepet sekali banget. Ya Allah, makasih banyak ya, Dea, atas waktu dan tempatnya. Sama-sama. Senang banget. Spend time together. Iya, sama-sama. Biasanya cuma 2 hari. Ya, biasanya 2 hari. Ya. Kadang-kadang 1 hari itu pulang pergi. Kadang-kadang aku yang sebisanya aja. Cuma 1 hari tuh, Kak. Kadang-kadang capek di jalan. Hampir seminggu buah-buahan nggak kelar-kelar, teman-teman. Ya, Dek. Masih banyak banget yang belum dipanen. Masih banyak tempat yang belum aku tunjukin ke Kak Dona. Bener-bener Sanjur itu surganya buah liar. Surganya buah-buah liar. Sebenarnya sampai akhir Agustus itu masih banyak buah, Kak. Lihat nanti kita. Siapa tahu ada waktu lagi. Mudah-mudahan si Akang nggak ada tugas mendadak. Karena kan Oke, akhir Agustus. Habis itu kalau September aku juga udah nggak bisa ke sini. Iya, anak-anak udah pada sekolah. Kalau udah sekolah udah dekem neng Barcelona. dekem di kandang gitu. Dekem di kandang. Paling Kak Dona ketemu ya di Barcelona. Iya, paling ngumpul-ngumpul ya di rumahnya adekku gitu. Yang teman-teman. Gampang yang untuk gampang terjangkau. Iya sih, emang banyak juga yang komplain. Kenapa sih nggak pernah ke rumahnya Teh Dona, katanya kan grup jauh. Satu jauh. Contohnya, terus ke tempat ujung ke ujung ya deh. Kalau adekku tuh tengah-tengah teman-teman. Tapi ya masih 1,5 jam loh Kak kalau naik kereta. Makanya ujung ke ujung kan. Ujung. Terus keretanya itu kalau kita dapat yang nggak baik, mabuk teman-teman. Kalau pas dapat baik oke, kalau pas dapat nggak baik. Iru tuh. Nyeris duluan kalau suruh ke rumahku. Aku kalau keretamu itu teh katanya Jan, aku tuh gedek banget sama keretanya. Kalau ke rumahnya Kak Dona itu aku nunggu suamiku kadang-kadang tak iya, suruh dianterin. Gitu. Lebih baik pakai mobil ya daripada kalau pakai kereta. Mobil itu deket sebenarnya cuma 20 menit udah. 20 menit, 25 menit. Tapi kalau kereta 1 jam lebih. Iya, heeh. Dua kali ganti. Lucu ya. Dan juga nggak ada bis lagi ya. Heran. Gak ada bis dari Barcelona ke ini malah lebih like bisa lebih enak. Sebenarnya lumayan sering juga lo ke rumah sampean kan. Sering juga. Kan netizen maunya kumpul semua grup rempong gitu deh. Kadang-kadang sih ada ya deh kalau pas acara tertentu gitu. Acara tertentu pernah waktu itu. Emang gak sering. Waktu itu pas ulang tahun aku. Oh, ulang tahunnya kejutan tuh adekku. Itu aja aku decide itu sudah 1 bulan sebelumnya itu aku udah
dikumpulin harus, dulu teman-teman. Harus pokoknya tanggal si ini harus apa bisa, awas nggak bisa, harus aku ancam-ancam dulu. Iya, itulah. Terus sama waktu ulang tahunnya si Elsa Jose, pertama. Itu kita itu, teman-teman. Jadi kalau harus grup rempong semuanya itu harus satu bulan atau dua bulan sebelumnya baru bisa semuanya deh. Karena kita itu berbeda. Iya betul banget. Masing-masing. Ini lagi siap-siap dan beresin semuanya. Ini aku juga udah packing, tinggal cus aja juga. Tinggal nunggu ini nunggu suami. Suami. Stay tune aja. Punya adekku. Oke. Okay. Dede Elsanya lagi di sana. Ayu Parku juga. Tuh, princessnya mana princessnya? Di sana, Pipi. Dah, Dede cinta jujur alitan aja. Alah. Senenge, Endel Elsa. Mas Alek sama Mas Erik jadi rumah Abi ya, tak? Iya, sama Uriah. Sama ponakannya. Nah, Endel aja nih. Langsung nemplok ke ponakanku ini, Elsa. Cak, puyeng loh, Cak, kowe. Yuh. Ponakanku gak bisa masuk kamera. Iya, teman-teman. Privasi ya, jadinya ini. Halo. Ya. Nanti aku mau pamit juga sama Abia sama Padri. Wah pulang ya hari ini ya. Hele, perpisahan dulu dong. Gede. Coba berdiri. Cinta juga nyusul banget ya, Dek. Ini kayak Cinta umur 9 tahun. Lah iya, lihat. Gede banget ya. Cocok kalian berdua. Enggak apa-apa di sini tuh. Halo, good morning. Iya, kamu sudah tinggi dari uak lah. Waduh, aku cenah meledek uaknya mentang-mentang uaknya boncel. Ini persiapan pulang. Gotong royong buangin tong sampah dulu, teman-teman. Soalnya ya. Di sini itu sampah itu bergiliran. Iya, ribet ya, Dek. Enggak apa-apa lah, ada mobil pakai mobil lah. Mamak udah di bawah nanti di kawasan. Padahal mas sebentar masih apa? Parfumnya sopo dek, Dede Elsa. Enggak itu loh. Iya benar. Siput lah iyo. Princess Wa, ngapain? Yuk makan apa sambil dileprok. Pulang sayang. Selamat jalan sayang, Caca. Erik. Sampai ketemu nanti. Dole kok gitu. Ayo, ini udah semua. Siap pulang. Padri di mana, Padri? Di kafe. Terima kasih banyak ya, Mak ya. Udah waktunya dan tempatnya. Nah ini buah-buahnya gak dimasukin si Akang deh pulang. Ya, Pak. Nanti aku mau pamit dulu sama mertuanya adekku dan mau bawa iparku jalan ke pantai. Ke pantai sih, danau. Danau cinta. Iya gak apa-apa, soalnya adekku repot banget. Ngejar waktu teman-teman. Kalau enggak gitu gak nyampe. Soalnya masih mau beli oleh-oleh juga ya deh ya. Gitulah teman-teman. Iya. Temen-temen lama teman-teman. Okay. Ini nih Abia. Hola. Dari tadi gerigitin apa? Lah iya, ini aku udah pamit sama Padri. Mama mertuanya di rumah ya deh ya. Lagi ini, heeh. Tapi ada. Iya. Makanya disampaikan aja nanti pamitan aja tapi enggak masuk kamera. Lihat. Pame banget teman-teman. Ini mau sekarang ada matahari ya deh. Kemarin hujan mulu. Rempong. Ini aku tapi mau ke itu udah lagi di balkon. Apa sayang? Buang ke tong. Lele. Di genit banget sih. Apa? Mau narik kolor uang lagi. Dia seneng banget tuh kolor. Mau. Dia mau. Bye dong. Dadah. Ini aku sudah pamit sama Abi ya. Teman-teman ya. Dan bilang terima kasih. Ini aku mau langsung pulang bawa ipar jalan-jalan. Oke, Dek. Selamat jalan sampai tujuan nanti di Madrid. Salamin buat Titi Martin. Oke, dari Mama Dona, Caca. Caca. Nah, ini aku mau ngajak ke ini ke pinggir danau jalan-jalan dulu. Oke, Dek, makasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Yuk, sama. Bye-bye. Nanti dadah. Pasti dong. Iya, pasti. Sekali lagi. Oke, siap. Caca, bye-bye ya, Mawa.
Enggak, no no, berarti saya. No lejos cariño. No no te preocupes. No no far. Acu, acu, acu. Oke, Caca bye bye nak. Dadah. Sa, lihat deh, lihat deh. Eh, hey. Oke. Muchas gracias todo. Terima kasih banyak semuanya deh. Dadah. Bye bye si ai. Ai pone a coche ahí luego. Si, bye bye Amak dia. Oke deh, hati-hati ya. Dadah. Oh, nangis cocoknya uwa. Oi nangis. Oi oi oi. Oi. Ketemu lagi nanti sayang, ya Allah deh. Amin. Ya Allah, mesak nek. Ada ya Mak, terima kasih. Oh, pobre. Kasih ya, ya Allah. Oi, oi. Beneran nangis. Ya Allah. Ketemu lagi nanti sayang. Ketemu lagi nak, ya. Ya Allah. Dadah sayang. Hai sayang. Halo. Ini kita sudah jalan, tapi aku mau nunjukin ipar dulu danau. Ya. Hari ini cuacanya mendung, teman-teman. Dede Elsa sampai nangis, kasihan banget. Sedih ditinggal uaknya, teman-teman. Ya Allah. Ya seneng banget iparku sampai wow katanya. Ketel karinya, te gusta? Seneng banget iparku teman-teman itu ponakanku juga. Si si kira separa juga como mau barco is mas paha baha karinya. Si si mas pa baha ya, puede con coche también si mas pa baha. Zizi. Oi, Dede cinta. Ya. Super bonito que sí. Sí. Sí, sí. Ma, ¿te gusta? Sí, vámonos ya. Oke, kita pulang, brother. Vámonos a casa. Oke, Karinya. Oh sayang, finish relax, finish relaxing, kita pulang. Go home, si my chili. How's my chili? Oh my goodness. Ampun dah. Iya teman-teman. Asik? Oh, hujan katanya teman-teman. Jadi merata hujannya. Ajo se, you happy? Huh? Next, right. And 300 meters later. Together with Alec, right, Eric. Seneng aja sih. Lihat nih pemandangannya San Jordi itu benar-benar beautiful ya sayang. It's a super beautiful. Right turn at the end of the road. Right turn. Nah, kita pakai Google teman-teman. Pakai Mbak Google kalau enggak nyasar kita ke iya ke Andorra. Go go go. Lihat tuh. Cantiknya. Selamat tinggal San Jordi. Sampai ketemu nanti. Super beautiful teman-teman. Benar-benar cantik San Jordi itu. Kita pulang. Sudah selesai relaxingnya teman-teman. Habisin waktunya sama Deku. Udah selesai. Nanti ketemu lagi kapan-kapan ya. Ajo senyantai. Dede cinta di belakang sama tantenya, sama sepupunya teman-teman ya. Nah ini aku mau jelasin nanti takutnya para netizen gitu ya. Oh Mbak Dona liburan bawa-bawa adik iparnya. Nah adik ipar juga sudah kenal sama keluarganya Mark gitu ya. Jadinya tidak ada masalah teman-teman ya. Siapapun boleh datang gitu kan. Karena emang keluarga Mak itu baik banget. Jadi nanti jangan salah paham atau gimana-gimana gitu ya. Tahu sendiri lah mulut netizen suka tajam-tajam gitu ya. Setajam silet.
Jadi sekarang aku jelasin sama kalian. Aku kasih apa sih? Kasih penjelasan lah ya. Jadi itu intinya. Cuma nginep semalam doang. Dan udah kenal semua sama orang orang tuanya Mak, kayak mertuanya adekku gitu ya. Nah, kita sudah sampai Ruby, teman-teman. Mohon maaf banget tadi enggak di video semuanya ya. Dan ini kita lagi isi bensin karena bensinnya udah bagus, gracias. Tinggal setetes doang gitu ya. Si Ajo sih di belakang. Enggak tidur, ah? Si Akang sudah di sini. Nah, sudah sampai rumah, teman-teman ya. Welcome home. Sudah nyampe nih. Nah, buah-buahannya. Peter, tapi nah, sekarang kita mau lanjut makan siang bersama. Tuh. Bareng keluarga. Kita makan siangnya di tempat teman kita ya. Sí, sí. Sí, sí, cariño. Claro. Los niños sabes quién buena quién. Sí, sí. Mira con Lere. Oh, acá sí la Elsa. Engancha mucho contigo. Sí. Y está dando un abanico ella. El abanico este de dibujitos. Sí. Estaba arreglando la Kate, ¿no? Sí. Y yo cogí y le dije, chuta, déjamelo a mi tía, que lo arreglo yo. Sí, sí. Y la tía me dijo, no, lo arreglo yo. Sí. Y la esa le coge el abanico, sí, sí. Lo da a mí, se lo da a ella. Y luego la tinta me lo vuelve a quitar. Y vuelve la esa, se lo vuelve a quitar y me lo vuelve. Sí, sí, porque es graciosa ella. Ah, mamá, caña de cine, teman-teman. Hola. Hola. Ketawa lagi. Nah, makan. Come. Está bueno? Ini Dede Sita lagi belajar bahasa Indonesia, teman-teman. Ini ponakan juga lagi belajar. Sepupunya Dede Cinta lagi belajar Indonesia juga, lihat tuh. No, kita lagi nunggu makanan, teman-teman ya. Jadi kita makan bersama keluarga. Oke, teman-teman, aku pamit aja ya karena mau makan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aku satu loncengnya biar kalian ternotifikasi terbaru dari video saya. Bye-bye. Terima kasih, teman-teman, sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.